Baik Bapak Ibu, saya akan memperagakan sedikit atau membantu kita untuk masuk ke akun kita. Baik, yang pertama kita cari ini, saya pakai Chrome untuk pencarian saya. Kemudian saya ketik SIM PKB. Oke, nanti sudah keluar. Nah, di sini saya klik. Saya masuk sebagai ini ya, masuk admin personal di sini. Kemudian ini saya coba pakai yang punya Pak ini, Jharum. Ntar saya nanti saya masuk. Baik ya, ini proses masuknya. Lama ya. Nanti dia akan mengarahkan kita. Nah, ini Pak Kasmir sudah. Kemudian nah, ini sudah masuk Pak Kasmir ya. Oke, ini nanti kemudian saya klik di sini kembali lagi. Oke, nanti saya klik lagi SIM PKB. Di sini nah, saya klik di penguatan kepala sekolah. Nah, ini sudah masuk ya. Diklat penguatan kepala sekolah. Dia masuk nanti seperti ini. Bapak mereka klik di akses kepala sekolah dan LDP. Di situ. Ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Kita klik lanjut saja. Ini sudah nanti mas seperti ini. Di sini sudah ada Bapak Kasmir Jaharum. Nanti klik di sini. Akses LMS. Nah, kalau di sini untuk presensi. Nah, di bawah ini untuk penguatan KS. Tapi nanti. Nanti di sini setiap pagi Bapak mereka harus isi presensi. Eh. Jadi mulai besok. Nah, berikutnya klik di situ. Akses LMS ya. Baik, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Ini sudah ada Bapak Kasmir. Nah, jadi besok kita akan nanti ada pendahuluan. Kalau Bapak mereka lihat di ini, di apa? Di jadwalnya ada pendahuluan, kemudian on the job training 1. Nah, nanti Bapak mereka klik di sini saja.
Nah, ini kegiatan besok. Nah, ini nanti ada tugas mengisi instrumen dan lain-lainnya. Jadi seperti itu kira-kira ya, Bapak ya.